Tiga perempuan ini berjalan dengan terhuyung seperti anak kecil yang baru belajar jalan. Bahkan perempuan yang pakai baju oranye putih sampai jatuh gitu. Ternyata mereka adalah putri duyung yang baru pertama kali punya kaki. Yang di tengah bernama Maira, baju oranye putih bernama Hera, dan yang pakai baju pink putih bernama Alda. Mereka ke dunia manusia karena punya tugas untuk mengambil kembali kekuatan para duyung yang tanpa sengaja diserap oleh seorang pria bernama Pino.